Bener lu dikasih 1 juta? Tanya aja nyak. Biarin. Kenapa biarin? Jangan dipisahin. Ada yang mau makan nih sekarang nih. Jangan dipisahin. Gimana nih bang, bapak pasti marah. Ya udah telanjur kemaleman, mau dibilang apa? Ayah pasti diomelin deh bang, bisa-bisa ayah digebukin. Hah? Digebukin? Kita sekalian gak usah pulang aja deh bang, kita kabur aja nyok. Kabur? Malam si Mandra pulang jam berapa ya? Jangan-jangan dia pulang pagi nih. Wah, bisa hancur goblok deh. Oplet gua kalau begini terus-terusan digebok. Terus dipakai. Setoran kagak, duitnya kagak, apa-apaan. Ini lagi dibuka begini terus kapnya. Kalau ditimpen yakin lumayan. Setoran belon apa belon? Batang hidungnya enggak kelihatan. Kemana tuh anak? Mandra! Mandra! Kemana si Mandra? Mandra! Mandra! Waduh! Memang pada kagak demen kalau lihat orang tua santai kali ya? Hah? Tempat gua santai ditaruhin triplek bangku begini! Ah. Lela! Lela! Kopi lah, Lela. Iya bang. Kuping ayah belum budek. Abang kagak teriak-teriak juga ayah denger. Lu nggak lihat si Mandra? Kagak. Dari semalam ayah kagak lihat dia. Kemana tuh anak? Udah pulang malam. Mana belum setor lagi? Ini triplek siapa yang taruh di sini? Si Atun. Kalau ditaruh di bawah kan bisa rusak. Lagian tarsiang juga dipindahin. Tarsiang. Atun. Apa sih bang? Teriak-teriak mulu. Mulut gua. Kenapa lu yang repot? Atun. Iya, Be, iya. Sini lo. Apa sih, Be? Orang Atun lagi ngeringin rambut juga. Ngeringin rambut. Pindahin ini triplek. Taruh barang sembarangan aja. Gua enggak bisa santai jadinya. Aket. Bentar aja juga mau dikerjain Bang Dul, Be. Gua bilang pindahin sekarang. Nah, apa sih, Be? Pagi-pagi udah ribut aja. Iya tuh. Dari tadi ribut aja. Agak bosen-bosen. Abang kerjain sekarang aja deh bang. Iya sekarang mau dikerjain ini. Dul, lu gak ke kantor lu? Lu kan udah dipanggil. Masih besok be. Besok? Kenapa nunggu besok? Kan lu udah terima suratnya. Ayo pergi sekarang. Ntar telat lu. Enggak. Ayo dipanggil besok bukan sekarang. Eh Tun, bantuin angkat triplek. Dul, lu gak lihat si Mandra? Enggak. Tun angkat Tun. Kemana sih tuh anak ya? Be minggir be. Ayo minggir lu. Sana nih warung sana. Urusin. Oh, deh. Weh, awas, weh. Hati-hati lo. Tunggu, sendal gua. Heran, makanya jangan taruh sembarangan. Oke. Gua mau santai. Hati-hati. Hah? Setan tidur di sini lo. Gua cari-cari. Hei, bangun. Gila lo. Pagi-pagi buang gas. Mana sekarang? Iya apa dulu? Masih ngantuk. Masih ngantuk.
Ayo cepat. Nih. Apaan nih? Hah? Ikan benda. Ikan benda. Lo kira gua kucing? Setoran. Cepetan. Malam-malam mulu kan jadi panik. Panik-panik, molor mulu kerjaan lo. Tuh. Ya lebih kelima. Lebih mana ada lebih-lebih. Ini recehan mulu lagi. Jorok, masih bau iler udah makanin ikan peda. Dasar lo. Karin, iler-iler saya. Kayaknya sirik. Tulang gede banget. Ntar tulisannya yang bener bang. Talon jaitun gitu. Tambahin for ladies and gentlemen. Bahasa Inggris yang benar, Bang. Iya, beres dah. Lu dibeli catnya belum? Udah, ada hitam, merah, hijau, biru muda. Bang, ntar taruhnya deket warungnya ya, Bang. Iya. Tiangnya pakai apaan, Bang? Pakai kaso aja lah. Kaso? Kok gak besi sih kayak salon Ibu Susi? Kaso kalau dicat juga kayak besi, Tun. Bikin apaan lu, Dul? Bikin kandang ayam ya? Kandang ayam. Orang bikin papan atas tulisan salon juga. Salon? Salon speaker siapa? Yeay, salon speaker lagi. Salon buat potong cuci rambut. Atun dimodalin engkong beli segala macam ginian. Abis 1 juta, lebihnya cuma cenggo buat naik bajai. Engkong? Babe gue modalin lu 1 juta? Yeay, kalau gak percaya tanya aja nyak. Waduh, tua kaki agak punya bro. Gue minta duit 50.000 buat beli celana, kagak dapet. Lu dimodalin 1 juta buat beli gini-ginian ini. Siapa dulu dong? Atun, cucu kesayangannya. Waduh, cucu kesayangan. Bener lu dikasih 1 juta? Tanya aja nyak. Biarin. Kenapa biarin? Jangan dipisahin. Ada yang mau makan nih sekarang nih. Jangan dipisahin. Kenapa sih lo eh? Bantuin gue tuh. Mabok pagi-pagi. Biarin! Gak apa-apa! Gue punya adat! Epo! Kemarin babi habis bagi-bagi duit ya? Bagi-bagi duit apaan? Alah, kok jangan bohong! Oh, lo siap tuh dibeliin macem-macem! Yeay, itu kan buat modal buka salon. Po, emang si Atun doang yang perlu modal? Saya juga kemarin minta modal buat kawin. Kok gak dikasih? Hah? Saya tahu tuh duitnya dikasih si Atun mulai jual tanah kemarin. Hah? Apaan? Emang tuh aki-aki banyak bohongnya? Katanya duitnya habis, gak tanya diumpetin. Po juga gak sayang sih sama adek, gak kesian sama saya. Yeay, lu kok jadi marah-marah sama gue? Lu minta sama nama babe? Jangan pake diajarin, emang saya bakal minta. Aduh, masih pagi begini kok pada ribut lu. Didengerin tetangga juga kurang baik, jauh dari rezeki. Kamu tuh minta apa pagi-pagi begini? Minta mulut lu, mau tahu urusan orang aja lu. Kalau minta mulutnya jangan deket-deket dong. Mau nih. Tahu lo, belum mandi udah nyap-nyap. Kayak abang lu aja, udah mandi sana. Biarin. Oh, lama nesan, belum mandi ngomong bau. Biarin. Kalau gua agak tinggal di sini baru pada nyahok semuanya. Enaknya aja. Gua dianggap apa di sini? Hah? Mentang-mentang gua diem. Kagak ada yang sekolah nih ngargain gua. Mentang-mentang. Udah Dendra, mandi sana. Ngoceh aja lo. Oh, mbok mandi sana biar bersih. Bilangin amat. Biar gua bau juga. Mentang-mentang gua diem kagak ada yang mikirin, kagak ada yang perhatiin gua di sini. Ya, orang rambut begitu malah kalau buto rambut geni. Ngapa lo? Lo orang lain boleh nyambut boleh kagak. Urusan dulu kontrak rumah juga enggak pernah bener. Ngomong samanya. Ngomong samanya gua tahu lo mau ngatain gua. Kenapa lo? Gua lawan lu gua. Boleh, biarin. Mandi. Jarin jangan dipisahin. Orang kalau dipisahin bikin belagu, bertingkah. Lo mau ngelawan gua? Mandi. Ya.
orang ngomong sama nyak kok. Ngomong menyeru gua tahu masa lu mata ke gua. Nak, jari. Mas, sabar, Mas. Mas. Mas sabar, Mas. Aduh. Ada. Iya. Aduh. Aduh. Ini. Aduh. Dekat aja gua takut aja lagi. Orang ngomong sama nyak kok tersinggung. Boleh aja gua disinggung ngomongnya sama gua lu tadi. Ngomongnya sama gua. Dadah, Mas. Lu ngomong sama gua. Ya. Nyangkut nih. Ayo, kau berani keluar. Udah, ya Allah. Keluar. Ayo. Bener keluar. Ayo. Ayo. Aku keluar ya. Ya, ayo. Kamu di dalam. Mak permisi dulu, Mak. Ayo. Andra, gimana? Kemana lu? Gua tungguin ya di perapatan ya. Jari. Awas lu ya. Ribut. Gak, gua juga tahu. Semua orang, saudara, orang tua, enggak ada yang kesian sama gua. Gua juga tahu. Kenapa pagi-pagi udah ngomel aja, Dra? Bagaimana gua enggak marah? Bagaimana gua enggak ngomel? Si Atun buka salon dimodalin. Nah, gua buat beli sepatu, enggak dikasih. Gua lagi ngamung, tata toto kebun gua yang kulit. Yeay, minta aja sendiri sono mangkong. Marah-marah di sini lagi. Udah jadi ngomong lu. Lu tuh bang cucu pada nih. Nih gua anaknya. Yang pantas diperhatiin gua. Tiba buka salon di kampung aja pakai dimodalin. Ya, udah enggak bakal laku lu. Kok abang nyumpahin sih? Biarin. Emang apa? Enggak boleh begitu dong, Bang. Kok lu jadi sirik sih? Biarin. Ini mah bengkak, boleh aja. Mau ngomong apa juga. Emang tahu perasaan gua. Mentang-mentang banget gua di sini. Biarin, gak apa-apa gue mah. Siapa juga tak. Kenapa sih kayaknya lagi ruwet, Dra? Gue lagi bingung, Dul. Bingung kenapa lo? Munaroh mau dikawinin sama si Cecep. Tapi dia kagak mau. Dia maunya kawin sama gue aja. Ya bagus dong, itu artinya dia cinta sama lo. Tapi yang gue bikin gue bingung, dia ngajakin kabur. Gimana menurut pendapat lo? Wah, jangan dah, ntar urusannya malah lebih ruwet. Udah deh, Bang, ngerjain ini aja. Jangan pegang dulu, masih basah itu, Tun. Kok gulanya lembek begini? Basah kali ya? Kagak. Emang apa-apa yang di plastik begitu. Apa lagi nih? Udah ah, bayaran ntar sore aja ke laki ayah pulang. Iya. Terima kasih ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu nap, tumben lu kemari. Dari mana aja lu, kagak pernah nongol. Enggak kemana-mana, di rumah aja. Bang Dul ada, Cing? Ade, yuk kita masuk. Masuk, nap. Bang, bangun bang, ada tamu. Lo nap? Iya, Cing. Nap, duduk dulu deh. Cing panggilin si Dul. Iya, makasih, Cing.
Bang bikin rak lama gak bang? Lama, lo ngeributin mulu. Ngeributin? Dari tadi ngoceh mulu kuping abang pengen dengernya. Dul? Oi. Dul, ada si Jenap tuh. Hah? Temuin Ki? Hanya orang Bang Dul lagi bikin rak buat calon juga. Timbang bikin rak, ntar-ntaran juga bisa. Cepetan dong Dul, kesian kan tuh kelamaan nunggu. Ya udah, ntar abang terusin. Lu jagain apa papa nama tuh. Jati masih basah dinaikin ayam lagi. Minum dulu deh, Nap. Si Dul lagi ganti baju. Cing tinggal jagain warung dulu ya. Iya. Udah lama, Nap? Dari mana, Nap? Dari rumah. Disuruh babe? Ada apa, Nap? Ayah ada perlu sama abang. Perlu apa? Ayo ngomong aja. Barangkali ada yang bisa abang bantu, pasti abang bantu. Abang bisa pergi sebentar enggak? Pergi? Pergi kemana? Kemana kek? Ke tempat yang bisa buat ngobrol. Soalnya Zena pengen ngomong banyak sama abang. Emang kenapa kalau kita ngobrol di sini? Iya, kagak apa-apa sih bang. Kagok aja. Ayo deh, kalau gitu kita jalan. Nggak bilang sama babe? Nggak usah deh, babe lagi tidur. Ayo mau ngantar Jenap ke mana, Nap? Ke rumah Pak Nunung. Pak Nunung? Pak Nunungnya Bang Diding? Nah iya deh kalau begitu. Ya, ya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Lala. Apa sih? Ngapain tuh? Tidur sama si Jenap. Randang-rendeng kayak kiong. Mau rumahnya si Nung. Nong? Iya, Nong isi diding. Ada apa di sana? Mana ya tahu. Emangnya si Nong udah jadi mak comblang? Comblang apaan sih? Abang jelek aja deh pikirannya. Eh Lela, lo kasih tau sama si Jenap, si Rohim, sama si Salbie. Kalau si Dul sekarang udah diterima di cabang Pertamina. Sebentar lagi juga dia lebih kaya dari si Jaja, lo tahu? Abang kok jadi sewot begitu? Jelas sewot dong, emang gue gak tahu hati lo. Yang masih pengen ngawinin si Dul sama si Jenap. Enak aja lo. Giliran udah jadi lo, gandeng deh anak gue. Enak-enakan. Gue yang sekolahin jauh-jauh. Doku habis, tanah rudes. Sekarang udah tinggal bersihin lo mau antem aja.